Andrea A. 950. Satu dari arah barat, jalur satu dari arah barat dan sekarang satu untuk pasca penyekatan ini, tepatnya tanggal 18 sampai tanggal 24. Memang di tanggal hari ini tanggal 18 ada sedikit kenaikan. Ini saja dari data jam 13.30 tadi yang melakukan ginus dan rapid antigen kurang lebih sudah 1.000 orang. Itu digunakan untuk hari ini dan besok tanggal 19. Tetapi pada pasca peniadaan mudik ini sudah tidak lagi menyertakan surat keterangan dinas ataupun surat keterangan dari kelurahan seperti masa peniadaan mudik. Pak, rata-rata perjalanan jarak jauh apa jarak pendek, Pak? Untuk saat ini masih rata-rata di perjalanan kereta api jarak jauh untuk di pasca peniadaan mudik ini. Pak, untuk kereta yang datang, Pak, sendiri, apakah sudah ada lonjakan? Belum ada. Untuk kereta api yang datang juga masih stabil, dalam artian juga masih terkendali, tidak seperti di tanggal 5 waktu pra peniadaan mudik itu datang lebih banyak. Oke. Pak, kalau bisa berapa persen, Pak? Kalau perbandingan dari peniadaan mudik dengan pra peniadaan mudik, kami juga berterima kasih kepada masyarakat bahwa dengan dukungan masyarakat, peniadaan mudik yang ada di transportasi kereta api ini bisa berjalan lancar dan bisa menekan jumlah penumpang yang ikut kereta api, karena memang pengertian di peniadaan mudik kereta api yang dioperasikan itu bukan untuk orang yang akan mudik, tetapi yang dikecualikan, yaitu yang telah diatur di surat edaran seperti kepentingan dinas, kepentingan duka, maupun ibu hamil, maupun kepentingan lain yang ada kaitannya mendesak, seperti itu. Dan penurunannya hampir 91% khusus di Daop 4 Semarang peniadaan mudik dibandingkan pra peniadaan mudik. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.